Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadithi hadithi Muhammadin sallallahu alaihi umuri muhdathatuhu wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fil nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah menghentikan sesaat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat-Nya, Allah berkat rahmat dan taufik-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat yang barokah ini, yang tidak lain adalah untuk beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Anda sekalian, mari kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang senantiasa kita jadikan teladan, yang senantiasa kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita. Olehnya itu, patutlah kita senantiasa bersalawat kepadanya. Semoga menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Baik, untuk subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita tajwid ta'lim ta'lim. Yang lalu kita sudah membahas niat untuk belajar. Bunda kita juga sering membahas bagaimana kita memperbaiki nawait kita sebelum memulai segala sesuatu, termasuk ketika kita akan belajar, ketika kita pertama kali ingin mondok, ingin masuk di pesantren kita ini, tentunya diawali dengan doa itu, dan segala sesuatunya itu tergantung dari doa itu kita. Kalau yang kita bagus, insya Allah kita juga akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Makanya diawali dengan niat yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama al-a'mal binniyati wa innama likulli imrin ma nawa." Segala sesuatu itu tergantung niat. Dan seorang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Niatnya pergi ke pesantren untuk mencari keridhaan dari Allah, bukan semata-mata karena yang lain, bukan karena si A, ya, bukan karena puji-pujian, bukan karena ingin dikata, bukan karena ingin membanggakan, ingin dipuji oleh manusia sehingga kalian datang di sini untuk ilmu, tapi semata-mata ridhanya Allah yang kita cari. Yang mulanya juga sudah ada hadis, sudah ada kabar. Banyak sekali amal yang wujudnya menyerupai amal dunia, tetapi pahalanya akhirat. Itu sebaliknya, amalan akhirat tapi pahalanya dunia. Kenapa? Karena niat.
Algunos se dan para la silla. Se casi la guía por la que se dan para la silla. ¿Vale? Gracias. También te estamos dando la silla. Camina, Amelie. Ya pasó por donde estuvo la que campa de tu día. Voy a seguir contigo sin el día. Mira, Amelie, dale. Voy a caminar, Amelie, ya pasó por donde. Nia, el tratamiento mío se da el solo tratamiento mío está. Mengapa por ahí yang nyapa? Yeah. Yang mana itu? Yang awal dunia tapi pahala. Sebenarnya mengerjakan perbuatan-perbuatan urusan dunia, tapi semua diawali dengan niat yang baik. Mau makan, baca dulu doa, jangan langsung lah. Mau minum, perhatikan sunnahnya, jangan berdiri. Termasuk sampai berbuang air kecil, itu harus ada sunnah-sunnahnya. Masuk WC kaki, ya, keluar kaki. Jangan kita buat sekolah. Baru bismillah. Ya. Harus diawali dari awalnya ya. Banyak juga amalan akhirat tetapi menjadi amalan dunia sia-sia. Karena yang seperti tadi saya katakan, nawaitunya salah. Mau hafal Al-Quran karena ingin dipuji, ingin di bangga-banggakan. Saya ini habis. Tidak boleh ya. Itu jauhkan itu dari hati kita. Kita menuntut lillahi ta'ala. Sebaiknya menuntut ilmu dan niat menuntut ilmu semata-mata untuk mencari ridhanya, untuk memperoleh pahala akhirat, untuk menghilangkan kebodohan, menghilangkan hal-hal yang dapat mencelakakan diri kita. Semua pahala akhirat yang kita tuntut, bukan pahala dunia, karena dunia ini hanya semata sementara. Dunia ini hanya hiasan, sendapura, ujian, cobaan. Nanti di akhirat kelak, yang selamat itu adalah yang benar-benar mendapatkan pahala akhirat. Makanya coba diperbaiki niat kita. Kalau kemarin niat kalian masuk ke pesantren hanya karena ikut-ikutan, sekarang perbaiki niat. Kemudian kita lanjutkan. Syekh Ali Mangbulhandin, pengarang kitab. Syekh Ali Mangbulhandin, pengarang kitab Al-Hidayah, melakukan gubahan syairnya. Perubahan syairnya kepada sebagian ulama. Kepada sebagian ulama
Alemón mutahatte con. Mutahatte con. Wa'akbaru minhu jahilun. Wa'akbaru minhu jahilun. Mutanassikun. 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 Masarun kabirun alimun mutahati. Wa'akbarunin kujahirun mutanasi. Lanjut. Huma fitnatun. Huma fitnatun. Fit'alamina. Fit'alamina. Adrimatun. Adrimatun. Huma fitnatun fil alamin azimatun. Liman bihima. Liman bihima. Liman bihima. Fi dinihi. Fi dinihi. Liman bihima. Fi dinihi. Liatamassakun. Liatamassakun. Ya, memang banyak-banyak syair yang kita bahas ya. Ini bisa jadi bahan ceramah juga buat kalian yang enggak. Masar kabirun alimun mutahatti. Kita baca sama-sama. Supaya enggak salah-salah. Masar kabirun alimun mutahatti. Wa akbaru minhu jahilun mutanassi. Huma fitnatun fil alamin azimah. Liman bihima bidinihi yatamassak. Artinya kerusakan besarlah. Kerusakan besarlah. Jika seorang alim. Jika seorang alim berbuat nekat, kerusakan besarlah jika seorang alim berbuat nekat dalam agama. Fasadun kabirun alimun mutahatti. Kerusakan besarlah jika seorang alim berbuat nekat dalam agama. Wa'akbaru minhu jahilun mutanassik. Dan kerusakan yang lebih besar lagi. Kerusakan yang lebih besar lagi. Jika seorang bodoh. Jika seorang bodoh berlagak alim. Jika seorang bodoh berlagak alim dan khusyuk. Dan khusyuk. Fitnatun fil alamin azimah. Keduanya merupakan fitnah. Keduanya merupakan fitnah yang besar. Keduanya merupakan fitnah yang besar di seluruh alam. Di seluruh alam. Liman bihima fidini yatamassak. Liman bihima fidini yatamassak. Artinya bagi orang yang mengikutinya. Bagi orang yang mengikutinya dalam melakukan agamanya.
Jadi kita jelaskan dulu ada sekalian. Jadi sebaiknya menuntut ilmu itu selalu berniat menuntut ilmu semata-mata mencari dengannya untuk memperoleh pahala akhirat. Kita harus menghilangkan kebodohan. Bagaimana cara kita menghilangkan kebodohan? Kita ajar orang-orang bodoh supaya dia bisa memiliki ilmu yang sama dengan kita, bisa memiliki pengetahuan yang sama dengan kita. Jangan kikir dengan ilmu yang kita miliki, karena ilmu yang diamalkan itu ibarat pohon yang berbuah terus dan tidak ada habis-habisnya buahnya. Jadi orang yang membagi ilmunya itu akan diberi tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus menerus. Makanya jangan pikir berbagi ilmu. Terkadang ada anda yang merasa takut tersaingi sehingga tidak mau membagi ilmunya. Kalau dia tahu, nanti dia mami yang setahu ya. Tidak seperti itu nak sekalian ya. Ilmu itu yang tidak diamalkan di para kaum yang akan berbuat ya. Alamu bila amalin, pastajari bila samalin. Jadi Syekh Imam Burhanuddin pengarang kitab Al-Hidayah tadi mengubah salinnya bahwa kerusakan yang besar di muka bumi ini bila seorang alim berbuat nekat dalam agama. Bagaimana maksudnya? Dia membuat kerusakan karena dia mengetahui ilmu itu dan dia nekat. Dia mengajarkan sesuatu yang salah alias menyesatkan, dan yang lebih parah lagi dan menjadi fitnah yang lebih besar lagi bila orang yang mengikutinya, tidak ada orang yang mengikutinya, dia membuat paham-paham baru dalam agama Islam, kemudian mengaku-ngaku nabi dan sebagainya. Ya, itu bahaya dan bisa menjadi fitnah yang besar. Apalagi dia banyak pengikut, paham sesat. Makanya anda sekalian beruntung karena sudah ada dasar-dasarnya, sudah dibekali dengan dasar-dasar akidah, sehingga kalian tidak lagi mudah goyah. Kalau ada yang bawa ajaran baru, kalian sudah punya filter, sudah bisa menyaring bahwa ini yang benar dan ini yang salah. Karena banyak orang yang sudah mengaku hebat, dia bikin aliran sendiri, kelompok-kelompok sendiri yang menyesatkan. Ini harus hati-hati. Jadi orang nekat adalah orang yang tidak tahu malu. Kerusakan besar kita seorang alim berbuat nekat dalam agama. Ini namanya orang yang tidak tahu malu, membuat-buat sesuatu yang tidak benar, tidak peduli terbuka aibnya atau rahasianya. Oh, ternyata dia penipu. Sedangkan orang alim yang nekat adalah orang yang melakukan perbuatan yang menentang syariat, yang bertentangan dengan agama. Nah, ini kesalahan yang sangat besar. Olehnya itu mari kita senantiasa berakidah yang sesuai dengan syariat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang lain, jangan kita terpengaruh oleh paham-paham yang baru, yang dibuat-buat, akan bisa menyesatkan. Dan kerusakan yang lebih besar lagi jika ada orang bodoh yang berlagak alim dan khusyuk. Dia tidak tahu, tapi dia
sok alim, sarapnya sok kusuk, orang cepat diimbang dari rumput dia lama sekali. Lama sekali tertawa, orang mengajar dari rumputnya namanya kemak. Sujudnya juga lebih banyak lagi dari rumputnya. Maka dia ingin dipuji, padahal tidak ada di kamarnya. Dia orang bodoh berlaku alim, berlaku musuh, padahal tidak ada ilmunya. Makanya, jangan kita berlaku bodoh. Jadi itu adalah kerusakan yang besar. Orang yang beribadah dengan kebodohan karena tertarik kepada orang yang bodoh juga. Sudah tahu itu paham yang salah, diikuti. Banyak sekarang paham-paham baru anda sekalian, kalian harus hati-hati. Dia sengaja menarik simpati tak dulu, menarik simpati anda sekalian dengan perkumpulan anak muda. Kemudian dia kader, dia doktrin dengan doktrin-doktrin yang salah. Akhirnya kalian terperangkap dan salatnya cuma dua kali sehari semalam. Orang yang malas tentu suka, wih, ikut bisa aliran sama, bagus. Dua kali sholat, siang satu kali, malam satu kali, aliran cepat. Dari dulu sampai sekarang Rasul sudah mengajarkan sholat 45 kali sehari semalam. Yang mau sampaikan, kalau kita mau berbuat sesuatu, kira-kira tidak
maka tempatnya di rumah sakit tadi. Pernah lihat orang tersenyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, tidak biarkan bicara-bicara terus, non-stop, biar dinding yang tidak bercetak. Iya, neneknya juga tak keluar. Kenapa? Karena akarnya sudah tidak berfungsi. Kenapa? Ini banyak akibatnya. Mungkin karena frustrasi, stres, akhirnya gila, sinting, koma. Makanya kita syukuri nikmat akal. Alhamdulillah ya Allah, kita akal yang sehat masih bisa berpikir jernih. Alhamdulillah. Cuma disyukuri kesehatan tubuh, syukur kita sehat. Dibanding orang sakit, terkapar di rumah sakit, puluhan tahun sakit, tidak sembuh-sembuh, kita kalau lahir sehat. Mau makan, alhamdulillah masih sehat. Makanya saya selalu katakan, gunakan sehat sebelum sakit. Sakit makin baru bertobat. Ya Allah, ini kalau saya sembuh nanti, itu namanya yang kami jaman-jaman kami, kok aku pergi saat terjemah Allah. Kalau saya sembuh nanti, mau makan untuk ini satu jus, dua jus sehari. Sakit tiba-tiba berjanji bertobat. Apalagi terlambat sudah. Itu kalau masih berikan kesembuhan, makanya kesehatan ini ada dijaga. Jaga pola makan, jaga istirahat. Waktu itu kan dibagi ya, ada waktu makan, ada waktu istirahat, ada waktu untuk belajar. Makanya gunakan itu sebaik-baiknya, jangan sia-siakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi ujiannya anak pondok, benda kecil selalu menggoda. Siapa tadi ya? Handphone yang selalu menggoda perhatian kita, menyita waktu kita, mengikis habis amalan baik kita, mengikis sampai menghabiskan amalan-amalan kita. Itu handphone itu. Kasih tahu dirimu bahwa handphone itu tidak baik untuk kesehatan. Habis kesehatan Quran tak, hafalan tak, bukan kesehatan tubuh tapi kesehatan hafalan ingatan terpagi. Apalagi kalau sudah mulai sedih, sudah mulai menyukai lawan jenis, tidur tak nyenyak, makan tak enak, selalu terbayang-bayang, betul tidak? Iya, cuma dipikirkan. Sementara mengalami terbayang lagi wajahnya. Ada di Al-Quran, istighfar. Makanya lagi sholat, ya Allah jauhkan diri dulu dia dari pikiranku, ya Allah berhasil tak pernah. Aku ketawa kembali. Apalagi. Jadi yang kita sekalian, jauhkan semua yang dapat mengganggu pusat perhatian kita, pikiran kita, fokus kita untuk berada. Singkirkan dulu, putuskan dulu bacanya semua. Itu sementara. Nanti ada saatnya karena jodoh ada di tangan Allah. Kecewa. Makanya itu ada yang mengatakan, janganlah engkau terlalu menyukai segala sesuatu. Jangan sampai yang kamu paling sukai itu yang paling kamu benci. Itu sebaliknya. Jangan terlalu membenci segala sesuatu, jangan sampai itu yang paling kamu cintai. Jadi anda sekalian, mari kita fokus belajar, fokus menuntut ilmu dulu, fokus hatam dulu, ya hatamkan, fokus menguasai ilmu. Karena waktu kalian
di barat di lautan kalian bakal berada hampir di tengah lautan yang akan banyak ombaknya, besar ombaknya, bahaya yang sangat besar. Ketika kamu mampu melewati itu, maka kamu akan selamat tiba di seberang. Tapi kalau menanggungmu, apa namanya, kena ombak yang besar dan kamu tidak sanggup, maka kamu akan tak balik dan kamu akan mati dan celaka. Inna Lillahi. Makanya bagaimana supaya selamat di nyebrang ke seberang, harus hati-hati, waspada, waspadalah, banyak setan, setan nyata, setan nyata. Kalau laki-laki setannya perempuan, kalau perempuan setannya laki-laki. Mau kira-kira, tapi jangan pas begini. Kelihatan nih. Ada yang mas kalian? Mari kita usahkan diri untuk berbakti. Kemudian lanjut. Penuntut ilmu harus disyukuri nikmat apa yang kesehatan tubuh, harus disyukuri ya. Jangan sekali-sekali berniat untuk memperoleh harta keduniaan. Jangan menghafal Al-Quran karena terlalu banyak orang fakir di mengaji. Sampai-sampai ada yang buta lantaran cukup baik jadi tak tanpa mengaji. Jadi anda sekalian, jangan berniat untuk mengharapkan materi, uang, jagungnya, jadi raja. Jangan ya, jangan ada terbersit di hati anda sekalian seperti itu. Saya selalu katakan, kalian bersifat terang ibarat padi. Padi itu semakin berisi, semakin banyak ilmunya, semakin merunduk. Semakin banyak isinya, padi itu semakin merunduk. Semakin sopan kepada guru tak, bukan semakin kurang ajar, bukan semakin patut tuai dan merasa diri paling benar, sok hebat, ya. Ini nanti sekalian itu yang disampaikan karena waktu sudah hampir jam 6. Kalian harus bergegas juga, siap-siap untuk mandi, makan, untuk mami ya, makan dan mandi. Ya, jadi anak-anak sekalian, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua sangat biasa memperbaiki niat kita, mensyukuri nikmat akal dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua nanti dihimpun dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim.